Bro, selamat malam. Saya sekarang lagi berada di antara kemacetan ya. Ya, penyebabnya nggak jauh-jauh ya, karena kalian lihat lubang di depan ini ya. Ini sangat oversize sekali. Kalau saya mundur, jarak sekitar 5 meter. Dan saya tengok kanan kirinya, udah kelihatan ini jalannya itu udah lebih kapasitas. Dan saya tepat berada di belakangnya. Saya mau coba naik ini karena mumpung masih macet ya. Rodanya bisa dilihat, ada 1, 2, nggak kelihatan ya, oke, tapi ya bisa kalian lihat lubangnya over. Ini nggak tahu buat apa, dari dulu sering lewat tapi saya masih belum tahu fungsinya. Oke, dari sisi kiri oke, nggak kelihatan ke depan, tapi saya bisa lihat ke depan pakai zoom ya. Tuh sebelah kanan ada bus. Ada bus pahala kencana. No, tulisannya. Ini jalannya kayaknya nunggu, jadi semuanya normal ya. Bisa dilihat di sini juga ada makhluk ya. Ini makhluk pakai sepeda 2, satunya lagi ini. Boleh kasih surat buat mereka. Ya, jadi saya mau turun. Saya takut jatuh, Mbok. Ini langsung jalan ya. Kalau plat nomornya saya enggak lihatin lah, entar aja. Tapi saya mau, wih, tulisan pahala kencana, Bro. Nah, ini roda sepeda saya menciling banget ya. It's cool, Bro. Nah, kalau ini enggak. Ini hitam. Oke, sorry. Dan halo, durasi video ini bakal lama. Ini kayaknya kuota saya bakal habis ini kalau begini. Tapi saya mau coba lihat lampu sainya. Wah, ini silau banget ini. Sipir ya, ini kayak custom ya. Ini tercustom modifikasi. Luar biasa. Oke, saya baru pertama kalinya ya naik ke sini. Saya udah pernah naik Honda Jazz tapi belum pernah naik ke truk kayak gini ya. Jujur saya. Nggak bohong saya. Nah, saya tadinya mau lihat, dan saya mau lihat roda sampingnya. Wow, precise. Oh, saya mau coba lihat ke arah depan. It's so big, you see? Tertulis speed ya, nggak tahu ini kalau ini lubang apa, tapi itu tertulis Cilacap X Pak, nggak tahu ini bawa berarti mungkin ini bawa ke Cilacap, nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa, yang penting saya udah ngomong, udah ngasih tahu ya fungsinya. Kita lihat ini ada 2 gorong-gorong ya, bukan 1. Dan saya belum coba lihat dari depan, ntar saya coba karena di depan itu lagi banyak kayaknya mau jalan. Anu, hati-hati. Tapi belum sih. Belum. Tapi ini kayaknya udah persiapan ya. Saya mau tengok dari sisi sebelah kanan dulu. Rame dengan kendaraan. Bisa kita lihat. Bro, lihat dong foto saya. Oh ya, ntar ya mas. Ntar kalau udah selesai videonya. Ini lagi ada. Ini kayaknya truknya mau jalan ya. Oke, saya stop dulu iklan ya.